keadaan ya. Amalan menyimpan garam kasar dalam mangkuk besar. Eh, di sini penuh-penuh. Dipercayai selagi penuh garam itu, selagi itu rezeki tidak putus. Adakah ya, ia diberi syirik? Syirik tak syirik, saya kata kurafat. Kenapa? Sebab apa kaitan garam kasar dengan rezeki? Garam kasar suka yang menentukan rezeki masuk rumah kita. Ini dah lebih daripada satu ayat. Bukan garam kasar. Kemudian kita nak kena tanya dengan orang tersebut yang amalkan tu, yang warisi amalan tersebut, dia punya kaitan dengan rezeki dengan Allah tu macam mana? Mungkin ada, kita tak tahu lah, mungkin ada tak macam mana dia punya logiknya, mungkin tak sampai bawa pada syirik. Tapi kalau kepercayaan dengan rezeki hanya dengan letak garam kasar penuh dalam mangkuk dibiarkan, secara sebutan saya kata itu hurafat lah. Sebab tak ada sandaran pun, tak ada cerita pun Nabi kata rezeki gantung pada garam kasar. Ya, tapi tak berani saya kata syirik dengan apa ni, terus kata syirik. Sebab kadang-kadang warisan ilmu yang kita warisi daripada orang tua kita, ya, dia ada logik dia. Ada logik dia. Sebagai contoh, katalah orang tua dulu kata, tak tahu beranak sekarang masih dengar lagi tidak, jangan potong kuku waktu malam. Ya kan? Potong kuku waktu malam, pintu musibah nanti. Ada balak datang kalau potong kuku waktu malam. Kalau tanya dengan ustaz-ustaznya apa hukum syirik ke tidak? Saya kata, kalau percaya dengan buat potong kuku, tak potong kuku, malam siap itu boleh datang musibah, boleh bawa syirik. Kalau kita menolak ketentuan Allah yang tentukan musibah sebenarnya. Tapi kalau lihat pada logiknya, ada peringatan orang tua. Orang dulu-dulu rumahnya waktu malam bukan lampu terang macam ni, yang pakai lampu colok, lampu minyak tanah, lampu pam tu pun dah kira okey dah. Tapi masih malam-malam lagi. Orang dulu potong kuku bukan pakai cubit kuku yang sebiji $15. Canggih tak? Dulu pakai pisau, kadang-kadang pakai apa tu, blade pisau potong cukur janggut pula potong kuku dia. Kan kena hati-hati. Orang-orang kampung dulu pula, kalau yang sakit mata, bukan senang-senang buat cermin mata macam kita sekarang. Sampai tu rabun pun tak mampu nak pergi cermin mata. Ya kan? Tak mata rabun, lampunya malam, malam lagi, potong kuku pakai pisau. Kalau tak hati-hati, musibah dah, musibah. Bukan menolak kuasa Allah, tapi logiknya macam tu. Ya kan? Ada yang kata pula, bila letak tikar gulung, jangan baringkan atas lantai, kena dirikan. Betul, betul. Betul. Jangan letak tak bawah, kena berdirikan. Kenapa? Nanti adalah musibahnya. Kenapa? Nanti ada orang mati dalam rumah ni. Oh, ingat? Saya ingat lagi. Budak-budak sekarang tak terperanjat apa tikar gulung, kapek gulung, bawa orang mati lah ni. Gulung tikar, tak boleh baringkan atas lantai, kena tegakkan. Kalau baring atas lantai, nanti rumahnya ada orang mati. Syirik ke tak syirik, saya tanya? Wah, syirik terus. Wah, ada logik ke tak ada logik, saya tanya? Rumah kampung banyak tikus. Banyak tikus. Ya kan? Tikar tu kalau gulung letak kat bawah, tikus masuk jadikan rumah dia. Lagi kalau tikar yang tak dibuka, dipakai tiap-tiap hari. Ada kadang-kadang tikar tu pakai setahun sekali hari raya. Jadi gulung simpan bawah katil, kan? Macamlah. Itu boleh jadi tempat biak tikus. Tikus beranak kat situ, tikus kencing kat situ, tikus. Nah, tikus bawa apa? Bawa penyakit. Kalau tikus dibiarkan membiak dalam rumah, datang penyakit, buat musibah tak? Boleh buat mati tak? Orang kampung sakit bukan terus pergi klinik, makan air minum air jambi dulu. Ya kan? Lapa melarat-larat-larat buat mati. Berlaku. Dengan sebab apa? Sebab penyakit dibawa tikus. Tikus tu hidup kat mana? Dalam tikar. Kenapa hidup dalam tikar? Pasal tikarnya baringkan. Kalau tikar tegak, tikus tak masuk kat dalam, beranak kat dalam tu. Ya kan? Nah, kalau orang yang mengatakan jangan gulung tikar simpan dengan letak baring atas lantai, kalau dibuat juga akan menyebabkan ada orang mati dalam rumah ni, saya tanya, syirik ke tak syirik? Dah lain bunyi dah. Ya kan? Jadi macam itulah garam tadi, saya dah tahu. Saya nak tanya, apa dia punya logik dia? Garam kasar letak dalam mangkuk. Selagi garam kasar tu tak susut, insyaAllah rezeki masuk. Kalau dah susut, rezeki dah tak masuk. Ya? Tak masuk akal?
Saya tak tahu. Mungkin orang dulu ada dengan hikmah dia. Mungkin agaknya. Wallahu a'lam. Ini soalan. Mungkin garam itu dimakan oleh tikus lah. Mungkin lah. Itu pelama saya. Kalau cewek rumah, biar pintu masuk utama. Menghadap apa? Matahari. Apa itu? Kalau cewek rumah, biar pintu itu menghadap matahari. Pintu utama tu masuk masuk utama. Ya. Jadi murah rezeki kalau matahari rezeki lah tu dia sebut Jadi kalau matahari petang rezeki rezekinya berat. Allah. Jadi aku tak tahu macam mana. Kalau berdasarkan pada feng shui kan ikut pada matahari kat mana ya, kalau bilik yang menghadap pagi tu rezeki banyak, kalau bilik rumah yang menghadap matahari petang tu rezeki tak masuk. Kalau ikut pada kepercayaan tentang rezeki, itu ada kaitan dengan kuasa Allah, qadar Allah. Kalau sampai peringkat tu boleh bawa pada kesesatan. Ya kan? Tapi kan mungkin ada logik kita tak tahu. Mungkin ada logik. Kalau rumah yang tak menghadap matahari pagi, tingkapnya kurang rezeki. Mungkin logiknya ialah orang macam gini, dia tak cepat bangun pagi. Pasal dia waktu pagi matahari tak kena bilik dia, tidur terus sejuk. Ya. Orang lain dah terang bilik, bilik masih gelap lagi. Bangun lambat, susah nak bangun pergi kerja. Bila kerja lambat, kena buang kerja, potong gaji. Rezeki kurang tak? Logiknya, saya ni suka sangka baik. Ya, kan? Suka sangka baik. Sebab tu, tuan, ingat apa saya kata tadi mula-mula? Seperti mana kita berhati-hati dengan ajaran-ajaran yang boleh bawa pada kesesatan, tapi jangan cepat kita menyesatkan. Begitu dengan perkara-perkara seperti ini, cuba fahamkan, ada hikmah dia tak? Ada tak dia punya wisdom kebijaksanaan? Kalau ada, jangan cepat kata syirik. Yang boleh buat syirik, kalau dia terus kaitkan dengan kuasa Allah. Letak gulung tikar, garanti ada orang mati. Kan? Itu boleh bawa pada masalah akidah kita. Tapi kalau ada logik dia, lain cerita. Ya? Wallah. Ini tentang logik lah. Bukan kita ada sifat apa, buruk sangka tentang berapa-apa tersebut. Ustaz, di sini apa?